Rasanya masih mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Hobi Spedem TV. Nah, hari ini kita mau review atau mau menjawab pertanyaan dari kawan-kawan subscriber saya ya, yang ada di kolom komentar. Bang, hub Meroka itu apakah awet? Terus ada lagi yang bertanya, bagaimana kondisinya sekarang bang? Nah, jadi hari ini kita akan lihat hub Meroka setelah kita pemakaian 1 tahun ya. Jadi kalau kalian ngikutin YouTube saya, itu ini hub Meroka udah dipasang di sini ya. Itu judulnya kemarin Polygon Strada 6 ganti frame Shishio D7. Nah, jadi hubnya udah pakai Meroka ya. Nah, hari ini dia mulai KO guys. Jadi mulai geol-geol roda belakangnya. Setelah saya cek, kemungkinan besar itu berada di hub. Nah, jadi hari ini saya buatkan kontennya bagaimana kondisi hub Meroka setelah pemakaian 1 tahun. Jadi ini udah goyang-goyang nih ya guys. Geol-geol. Ini terakhir main ini waktu di Aceh. Waktu terakhir main di Aceh ya. Jadi sepeda ini diperuntukkan untuk terabasan, untuk long trail ya, tapi jalur hutan. Terkadang main di bike park juga. Sekarang kita ke bengkel, langsung aja kita bongkar gimana kondisi bearingnya. Bearingnya ini pakai NBK juga ya, seperti strummer ya. Tapi mungkin ketahanannya kurang, nggak seperti yang di strummer ya. Walaupun dia sama-sama NBK jenis bearingnya, tapi dia ada KW-nya guys. Misalnya gini, ada kualitas 1, kualitas 2 gitu. Nah, jadi kenapa strummer itu lebih mahal daripada Meroka? Mungkin kualitas bearingnya agak diturunkan untuk spek Meroka ya. Sedangkan untuk strummer, bearingnya yang kualitas tinggi, NBK yang kualitas bagus. Jadi saya pakai strummer itu udah 3 tahunan, bearingnya sampai sekarang masih awet. Tuh NBK juga mereknya. Tapi entah kenapa Meroka ini, walaupun dia mereknya NBK, bearingnya, tapi udah baru pemakaian 1 tahun dia udah oblak. Yuk kita bongkar aja di bengkel gimana kondisi terkininya setelah kita pakai selama 1 tahun. Yuk kita ke bengkel. Oke guys, sekarang kita udah di bengkel ya. Lanjut kita buka ini nih barang-barangnya. Yang pertama kita buka dulu roda belakang. Oke, lanjut kita buka sprocket. Oke guys, lanjut aja kita cabut sprocketnya. Terus kita cek nih guys. Nah, seperti ini ya. Untuk body sprocket sepertinya padat guys. Tapi untuk di asnya ya, asnya yang sering goyang. Biasanya di body hub bearingnya sering oblak. Kenapa? Karena tumpuannya ada di situ semua. Oke, yang pertama ini kita cabut dulu busingnya pakai tang aja nih. Nah, seperti ini. Ada yang bilang ini busing, ada yang bilang adaptor. Jadi bebas lah ya. Setiap daerah tuh beda-beda. Oke, ini kita cek bearing dari body sprocket. Nah, sepertinya aman. Untuk yang bagian kecilnya, ini 2 lapis guys ya. Ukuran bearingnya 6802. Ternyata body sprocket bearingnya aman guys. Lanjut aja kita cek yang di body hub. Bearingnya kita lakukan pemukulan tapi menggunakan kayu ya guys, jangan martil. Kalau martil nanti asnya bisa gepeng guys. Oke, ini laharnya udah keluar. Sekarang kita buka yang sebelahnya lagi. Caranya asnya dibalik, terus kita pukul lagi pakai kayu guys.
Okay. Nah, ini udah keluar, guys. Nah, sekarang kita langsung ke pengecekan. Nah, jadi ini setelah kita cek, ceknya gini ya, guys. Masukkan ke asnya, terus kita goyang-goyang. Nah, ini bearingnya udah oblak, guys. Nah, jadi oblaknya itu nggak mesti harus parah ya. Dia sedikit aja, sedikit saja dia udah terasa di atas. Nah, seperti ini nampak ya. Oke, yang ini udah pasti oblak. Terus kita cek yang sebelahnya lagi. Kita masuk di dalam as. Nah, ini juga oblak, guys. Oke. Jadi udah positif, bearing hub Meroka udah rusak ini dua. Lanjut kita lakukan penggantian ya. Nah, ini bearingnya kita pakai NTN ya. NTN nih 6902 LU. LU itu, guys, penutupnya pakai karet ya. Tapi kalau yang jet dia penutup bearingnya atau mimisnya dia pakai besi. Jadi kalau bisa kalian beli yang pakai karet, guys. Untuk harga di kisaran 30-35 ya. Setiap daerah beda-beda, guys. Nah, jadi keunggulan kita pakai karet tuh seperti ini. Jadi karetnya tuh bisa kita buka. Terus kita bisa tambah grus supaya bearingnya lebih awet. Nah, ini untuk bearing ini kita tambah grus cukupnya aja, guys. Sebelah aja ya, guys. Jangan dua-dua. Sebelah aja. Nanti waktu dia mutar bearingnya bisa merata. Oh, bearingnya, grusnya bisa merata. Oke, guys. Lanjut kita pasang ke body hub. Seperti ini. Kita lakukan bedel aja, guys. Kita pukul aja ya. Karena kalau pakai tracker kadang-kadang mau mereng, guys. Kalau udah mereng bahaya, guys. Bisa lobok rumah laharnya atau dudukan laharnya. Jadi kita lakukan pemukulan aja, guys. Oke, seperti ini. Kita pukul pelan-pelan keliling. Oke. Udah masuk, guys. Mantap. Tapi pastikan nggak ada seret ya, guys. Kalau seret biasanya itu pemasangan bearingnya itu mereng ya, guys. Oke, lanjut kita pasang sebelahnya. Ini kita kasih grus biar supaya kalau ada kotorannya nempel di sini ya, nggak masuk ke bearing. Dan kalian sediakan bushing seperti ini, harus masuk. Supaya apa? Supaya nanti waktu pemasangan bearing yang sebelahnya itu bisa di press. Nah, ini dia bearingnya. Yang sebelahnya terus kita kasih grus kembali seperti yang tadi ya. Kita congkel karetnya, penutup karetnya. Oke. Lanjut kita kasih grus. Oke. Tutup kembali dan kita pasang, guys. Nah, jadi untuk pemasangan ini agak beda ya, guys. Jadi kalian jangan sampai salah pasang. Jadi kalaupun pakai tracker ini nggak bisa, guys. Jadi harus dipukul seperti ini. Caranya pakai bushing yang saya bilang tadi. Bushingnya harus masuk ke dalam as. Terus kita lakukan pemukulan. Oke. Oke, udah masuk. Mantap. Kita balik, pastikan lagi sebelahnya juga udah masuk padat dengan kita press pakai bushing. Oke, nggak seret, pastikan jangan seret ya, guys. Jangan oblak lagi. Sekarang kita tes. Mantap. Oke, udah loncer. Mantap. Oke, guys, jadi udah selesai kita lakukan penggantian bearing. Kita pakai NTN ya. Nah, habis ini kita tes seberapa tahan bearing NTN ini di hub Meroka, utamanya di sepeda CCU D7 yang notabene-nya dipakai untuk terabasan. Kadang untuk bypass juga.
Tapi paling sering di terabasan. Terabasan justru jalannya lebih makadam ya. Lebih banyak terabasannya, lebih banyak jalan rusaknya. Untuk hasilnya, setelah kita pasang, pasti kawan-kawan bertanya, "Bang, apakah launcher pakai NTN?" Launcher. Ini kita tes. Oke, untuk keluncurannya udah mantap. Terus untuk daya tahan nanti kita tes lagi ya, berapa lama dia tahan. Untuk ininya udah padat, bearingnya udah mantap, joss. Oke, terus apa lagi ya? Ukuran bearing 6902 ya, semua 6902 kecuali yang di body sprocket ada 2 biji, itu ukurannya 6802 ya, dia lebih kecil. Oke, dan tadi udah saya buat mix antara karena kemarin ada yang tanya juga, "Bang, Meruka ini bisa nggak dikombine dengan body sprocket punya Strummer?" Jadi udah saya buatin videonya ya. Nah, nanti habis ini akan tayang video Hub Meruka dikombain dengan body sprocket Strummer. Nah, jadi jangan lupa disaksikan videonya. Jadi kemarin banyak yang tanya seperti itu, "Apakah bisa, Bang? Apakah bisa, Bang? Apakah bisa, Bang?" Ya, jawabannya kalian lihat di video selanjutnya. Jadi jangan lupa di-like dan di-subscribe, aktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi terbaru saat video selanjutnya akan tayang tentang sepeda ya utamanya ya. Terus di share juga lah guys ke kawan-kawan WhatsApp kita, biar kawan-kawan kita yang mau tanya-tanya soal sepeda bisa langsung di kolom komentar. Oke, dibantu channel ini agar terus berkembang. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga videonya bermanfaat buat kita semua. Goes terus guys, goes tuh sehat guys, goes tuh bikin kita happy di trek, di hutan, yang kalau kita hidup di kota, kayak saya ini hidup di kota, waktu kita main sepedaan, main terabasan itu, wah sedap kali. Apalagi kalau ada ban bocor, ada jalan nyasar, rasanya itu mantap kali. Canda tawanya di situ ada ngopi trek, ada ngopi di trek, mandi di sungai, sholat bareng di trek, ya kan? Wah, di hutan mantap kali. Yang suka silakan di like, yang setuju silakan di like. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi olahraga, sayangi orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Motornya agak balik guys, nanti kita setel ya.